Matador laga lembu terkenal Colombia menyertai kumpulan Mogok menuntut agar pertandingan akhir antarabangsa itu diadakan di Bogota Rabu depan. Peserta terkenal itu juga akan beradu dalam acara akhir antarabangsa itu. Selain Cesar Rincon, peserta Matador dari Meksiko, Perancis, Venezuela dan Sepanyol turut sama berkumpul dalam Mogok Lapar. Sebelum ini, Datuk Bandar Bogota Gustavo Petro tidak membenarkan pertandingan diadakan di Bogota selepas kontrak pajakan gelanggang ditamatkan sejak Jun 2012. Mogok Lapar di Plaza di Toros menuntut kerajaan menyambung kontrak.